Maksudnya sampai ke dia kan? Oh. Allah. Ala dzinni wa ala kulli niyatin salihah wa dzul qabul. Wa tamam kulli sulama jalibatul likulli khair wa dafa'atan kulli syarr zalatan mahabbatan syurufil habib sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila hadratin nabi mustofa rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila al-fatiha Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirrahmanirrahim malikum din ya kana wa ya kana sa'in wa dinu syurubal mustaqim رب الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين من أرواح جميع الضيومات المحفوظين وعلى بيته وذريته الطيبين الطاهرين وصحابته المفضلين المكرمين وسائر التابعين وتابع التابعين وبإحسان إلى الدين والهداية والتمكين ثم إلى أرواح من جميع إخواني من الأنبياء المرسلين عليهم الصلاة والسلام عليكم
أن الله يغفرهم ويرحمهم شو لله إنهم الضاجع Allahumma ya man bi yadihi maqalidul umuri kulliha wa li yarjul amr kullu ya fatah ya alim fa ta'ala fa tanqriba fa ta'ala ya alim wa ta'ala ya alim Allahumma la tu'akhidna bi jari rahwasil ilalani wa sirru ja'alni min yamiru ilika al basir rabbi zina al mawsali fi rizqi wa barakli fi ma razaqtani wa ja'alni mahbuban fi qulubi ibadik wa azizan fi uyunni wa ja'alni musyrikan fi dunya wa akhirah min qurubin يا جدير النهوال يا حسين في رمضان ما بين الزلم وبيعم بين ميدان كل الحمد لله كم نعم لك وشرف وانا كل حال صلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى اله وسلم ربنا انفعنا بما علمتنا رب العالمين الذي نفعنا الحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حد اهل النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وسلم اللهم اجعلنا نفسي مطمئنة تؤمن بلقائك وتقوم بعطائك وترضى بقضائك اللهم اجعلنا نفسي مطمئنة تؤمن بلقائك وتقوم بعطائك وترضى بقضائك اللهم اجعل نفسي مطمئنا تؤمن بلقائك وتقوم بعطائك وترضى بقضائك لحضرتي سيدنا الإمام عبد الله بن الحداد رضي الله عنه وارضاه ونفعنا به وبعلومه ومدنا بمدد شهود الله انه الفاتحة رحمن الرحيم مالك يوم الدين قال عمرك صلى الله عليه وسلم آمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وموالاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون para jemaah sekalian dan juga segenap saudara-saudara muslimin muslimat dimanapun berada yang semuanya semoga selalu mendapatkan limpahan rahmat Allah, limpahan barakah dari Allah, limpahan ampunan Allah, limpahan nikmat dan karunia dari Allah. Semoga semuanya dijaga oleh Allah dari segala musibah,
segala fitnah, dari segala penyakit, dari segala wabah, dari segala kesulitan, wabil khusus dari godaan setan, dari kejelekan hawa nafsu amarah kita masing-masing, dan juga dari tipuan dunia yang menipu kita. Dan semoga diselamatkan dari kejahatan makhluk dan dari jelek-jeleknya takdir dan segala dosa-dosa kita semoga diampuni oleh Allah. Segala aib kita semoga ditutupi oleh Allah. Segala doa-doa kita yang baik di sisi Allah semoga dikabulkan oleh Allah. Dan semua di antara kita yang sekarang mendapatkan musibah ujian dari Allah semoga lulus dalam menyikapi ujian Allah ini sehingga mencapai derajat yang tinggi di sisi Allah dan limpahan pahala dari Allah. Dan yang sudah meninggal dunia menghadap Allah semoga mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah. Diampuni semua dosanya oleh Allah, ditutupi semua aibnya oleh Allah, diterima semua amal solehnya oleh Allah, dan dimasukkan ke surganya. Alam barzakhnya semoga dijadikan taman-taman surga, dan keluarganya, keturunannya dipilih oleh Allah menjadi hamba-hambanya yang soleh-solehan, menjadi khalifah-khalifah yang diridhai oleh Allah. Dan juga ya, sekarang terutama COVID-19 yang sedang meningkat lagi, semoga oleh Allah cepat diangkat. Dan sekarang banyak saudara-saudara kita yang tertimpa musibah longsor, musibah banjir, dan juga jatuhnya pesawat Sriwijaya kemarin, saudara-saudara kita. Semoga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala mereka ditinggikan derajatnya oleh Allah, diberi derajat syahid. Amin. Di sisi Allah, dan diampuni segala dosanya oleh Allah, dan juga dijadikan ahli surganya Allah, mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW, dan diterima semua amal solehnya oleh Allah, dan keluarganya dikasih kesabaran, kekuatan, ketabahan, dan limpahan rahmat, barakah, dan hidayah dan taufik. Ya, semuanya keluarganya oleh Allah dijadikan hamba-hambanya yang saleh-saleha. Wa ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Shirotam mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Buya hadir terlambat karena lumayan macetnya barusan di Parakan Muncang karena di sana kan ada longsor, ada banjir di Ranca Ekek juga lumayan besar di itu juga wilayah jamaah kita semuanya, juga di Cikeruh, di dekat Brimob di sana juga terkena banjir. Dan itu banjir itu memang biasa tahunan suka terkena banjir, juga termasuk di Banjaran yang ya, sering terkena banjir. Ya, kita doakan ya segala musibah yang menimpa saudara-saudara kita sekecil apapun apalagi yang besar itu menjadi derajat yang tinggi bagi mereka dan kifarat pembersih dari segala kesalahan-kesalahannya. Dan juga semoga menjadi sebab mendapatkan limpahan pahala karunia rahmat dan juga sholawat dari Allah. Karena Allah berjanji
bagi orang-orang yang sabar, Allah akan memberikan banyak salawat dari Allah dan juga rahmat dan juga maghfirah, dan juga dimasukkan mereka kepada golongan orang-orang yang mendapatkan hidayah dari Allah. Maka ya, kita kalau menerima ujian dari Allah, kita harus sabar. Mari kita meneruskan hajat kita di dalam mengkaji kitab Risalah Mu'awanah yang disusun oleh Al-Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad radhiyallahu ta'ala anhu wa radah, yang bulan kemarin sudah menyimak kita semuanya dari kalamnya Al-Imam Al-Haddad radhiyallahu anhu tentang sebab-sebab yang menguatkan keyakinan kita. Sebab-sebab yang menguatkan keyakinan kita. Lalu beliau bersabda, qala radhiyallahu anhu wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin wa min thamaratil yaqini as-sukunu ila wa'dillah. Dan di antara buah-buahnya keyakinan, as-sukunu ila wa'dillah, bahwasanya rasa tentramnya hati, ya, rasa tentramnya hati kepada janjinya Allah. Hati merasa tentram, hati merasa tenang, kan, dengan janji-janji Allah. Jadi kalau yakin ini sudah sempurna, maka otomatis hati ini akan merasa tenang karena sudah mendapatkan janji-janji Allah, karena yakin kepada Allah. Ya. Jadi kalau hati kita masih ragu kepada janji Allah, artinya kan hati kita ini masih lemah keyakinannya kepada Allah. Kalau hati kita masih merasa banyak khawatir, banyak takut, kan, tidak hadir ketenangan di dalam hati, di dalam jiwa ini, padahal Allah sudah menjanjikan banyak kebaikan-kebaikan yang Allah janjikan, baik yang Allah akan berikan di dunia maupun yang Allah janjikan akan berikan di alam kubur, lalu nanti ketika bangkit dari alam kubur di akhirat kelak sampai di surga. Sampai janji Allah itu surga dan pertemuan kita dengan Allah di surga yang merupakan derajat dan nikmat tertinggi daripada nikmat surgawi. Dan kita berkumpul dengan junjungan alam Sayyiduna wa Maulana Muhammad SAW dan dengan para nabi dan para rasul alaihissalatu wassalam, para aulia, para ulama, para syuhada, para solehin, dan segenap muslimin muslimat, mukminin mukminat, yang di dalamnya ada keluarga kita. Kita akan berkumpul kembali dengan istri kita, dengan suami kita, dengan anak-anak kita, dengan orang tua kita, dengan leluhur kita, sampai Nabi Adam alaihissalatu wassalam, kita akan berkumpul yang tadinya kita tidak pernah tahu, tidak pernah dengar, kan? Nggak apa-apa, nggak tahu juga. Tidak? Bukan merupakan hal yang terpenting kita mengetahui siapa nama leluhur saya, pemanya. Saya tidak tahu nama leluhur saya.
atur itu tidak begitu penting, ya kan? Yang terpenting adalah kita membangun keimanan dan ketakwaan dalam diri kita agar kita nanti bertemu dengannya. Kalau leluhur kita adalah mukmin, adalah muslim, maka jika kita sampai mati kan memiliki iman dan memiliki ketakwaan yang benar kepada Allah, maka pasti kita akan berkumpul dengan leluhur kita dan kita akan tahu, oh ini eyang kita, ini uyut kita, gitu kan? Nah, akan berkumpul semua, ya berkumpul semua. Anak cucu kita, walaupun kita keburu meninggal dunia, tidak pernah kita melihat anak kita, gitu kan? Tidak pernah kita melihat cucu kita, tidak pernah kita melihat keturunan kita. Kalau kitanya beriman, kitanya bertakwa sampai mati, dan anak cucu kita semuanya beriman dan bertakwa kepada Allah sampai matinya, tetap dikumpulkan semuanya oleh Allah, dipertemukan di alam barzakhnya sebelum di akhiratnya, dan terakhir perkumpulan selama-lamanya adalah di surga, insyaallah. Ini sudah dijanjikan oleh Allah, ya. Yakin enggak kepada janji Allah? Nah, kalau kepada Allahnya masih lemah keyakinan kita, maka kepada janji-janjinya pun juga akan lemah. Dan juga kepada ancaman-ancaman Allah pun akan lemah, sehingga kita bisa berani melakukan maksiat karena kita tidak takut kepada ancaman Allah. Kenapa tidak takut kepada ancaman Allah? Karena lemahnya keyakinan kita kepada Allah. Maka kalau keyakinan kita ini sempurna kepada Allah, kepada segala janji Allah juga akan sempurna. Kepada segala ancaman Allah juga akan sempurna keyakinan kita. Jawab dulu azan. Dan kita berniat bersama-sama melakukan sholat pada waktunya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Keyakinan tetap akan membuahkan, kan? Walaupun keyakinannya tidak sempurna, kan? Seperti mana buahnya ketika keyakinan lemah? Buahnya kepada ibadah tidak semangat, harus selalu dipaksakan, ngaji dipaksakan, sholat dipaksakan, subhanallah, baca Quran dipaksakan, zikir, sholawat dipaksakan. Tidak ada kenikmatan di dalam ibadah kepada Allah karena kita sifatnya memaksakan diri, kan? Memaksakan diri. Kenapa kita dalam ibadah kok seperti itu? Berat sehingga kita memaksakan dan sering kita kalah
oleh setan, oleh hawa nafsu kita, sehingga kita berani meninggalkan perintah Allah yang wajib-wajibnya berani kita tinggalkan, berani meninggalkan sholat fardu, berani meninggalkan saum Ramadan, berani meninggalkan mencari ilmu yang wajib padahal kita masih bodoh kepada ilmu yang wajib, berani meninggalkan segala kewajiban dari Allah Ta'ala sampai meninggalkan yang sunnah-sunnah. Kalau yang wajib berani meninggalkannya, apalagi yang sunnah, karena dalam pikirannya yang sunnah kalau saya tidak lakukan tidak dosa, kan? Yang wajib saja kalau saya tidak melakukannya saya mendapatkan ancaman Allah, siksa Allah, sudah berani kita meninggalkan. Nah, ini buah dari lemahnya iman, dan buah dari lemahnya iman juga kita akan berani melakukan dosa, kan? Apalagi yang makruh-makruh, kan? Urusan merokok, udud, makruh, gayem, kayaknya siksa. Kan? Jangankan yang makruh, yang haram juga diterui. Yang haram juga, kan? Masya Allah, dilakukan. Berani melakukan. Kenapa berani melakukan yang haram? Kenapa berani berdusta? Kenapa berani jadi janji? Kenapa berani menceritakan aib orang lain? Kenapa, kan? Berani hasud? Kenapa berani sombong? Kenapa? Warna-warni maksiat, kan? Warna-warni maksiat, masya Allah, maksiat. Yang kebiasanya orang lain tidak bisa melihatnya dilakukan oleh kita. Maksiat-maksiat hati, ya, dilakukan oleh kita. Lalu yang biasanya yang lain melihatnya, mendengarnya, malah nikmat ketika melakukan maksiat tersebut. Ketika menggunjingkan orang lain, memperolok-olok orang lain, tertawa, terbahak-bahak girang, padahal sedang melakukan maksiat. Ketika membuka aib orang lain, lalu men-share-nya kepada yang lain, gitu kan? Ketika aib orang lain diungkap oleh seseorang, lalu di-share-kan kepada kita, ketika kita melihatnya, kita ketawa-ketawa. Senang melihat kesalahan orang lain. Na'udzubillah min dzalik. Yang melihatnya, yang mendengarnya, ketika ridho, kan, kepada maksiat yang disebarkan oleh orang lain, maka syarikani, dan fil ithn, semuanya join di dalam apa? Dalam dosa, dalam maksiat, join semuanya. Na'udzubillah min dzalik. Hatta dengan ridho. Yang lain melakukan maksiatnya, kita ridha kepada maksiat apa yang dilakukan oleh orang lain. Sama. Dosanya sama, satu-satu sama. Ya. Allah. Maka kita sekarang paham, ya, bahwasanya keberanian melakukan maksiat berawal dari lemahnya iman. Hilangnya semangat ibadah berawal dari lemahnya iman, sehingga tidak sampai kepada puncaknya martabat. Kenapa? Ya karena tidak bersungguh-sungguh mencari faktor penyebabnya, menggarap faktor penyebabnya. Kenapa tidak bersungguh-sungguh? Karena memang ini drop, lemah. Lemah. Kita cuma dengar saja cerita leluhur-leluhur kita, itu kan, eyang di sini sampai kepada martabat wilayah wali Allah, karomahnya, ilmunya begitu hebat, itu kan? Ya. Kita juga sebetulnya mau seperti beliau, ya mau seperti beliau, tapi kemampuan ini lemah, itu kan? Sehingga tidak mau kita menggarap faktor penyebab. Ya, yang faktor penyebab ini warna-warni kesulitan-kesulitan, ya, di dalam prosesi, ya, mencapai derajat yang tinggi itu yang pernah dialami oleh semuanya yang mendapatkan derajat yang tinggi, ya, warna-warni kesulitan yang harus disikapi dengan sabar, ya, disikapi dengan istiqomah dalam beramal, berzikir, berdoa dan sebagainya.
mereka akan mendapatkan derajat yang tinggi melewati proses itu dulu, ya. Lalu kita cuma ingin sampai kepada martabat yang mereka duduki dengan apa? Dengan hanya menghayal, betul kan? Gak mungkin. Dengan cuma amin. Mudah-mudahan kita mendapatkan tinggi seperti mereka, amin. Ya amin sih amin, betul kan? Tapi tidak cukup dengan amin dan tidak cukup dengan mudah-mudahan. Kita harus menghadapi, betul kan? Resiko pahitnya, kan? Dalam menghadapi berbagai proses-proses, kan? Untuk sampai kepada martabat yang agung itu. Dan Rasulullah SAW sudah menggambarkan bahwa khuffatil jannah bil makarih, surga tuh itu dikelilingi oleh segala yang tidak diinginkan oleh hawa nafsu. Martabat-martabat yang tinggi di surga dikelilingi, semakin tinggi martabatnya seseorang di surganya, kan? Ingat, semakin tinggi derajat di surga, semakin hebat makarihnya. Apa makarih? Makarih itu adalah, ya, setiap perkara yang dibenci oleh hawa nafsu, perkara yang tidak diinginkan, perkara yang dibenci oleh hawa nafsu, itulah makarih yang dimaksud, ya. Jadi semakin tinggi martabat, semakin hebat makarihnya. Kalau semakin hebat makarihnya, setiap kita yang ingin mencapai kepada martabat yang tinggi, secara otomatis mau tidak mau tidak ada lagi jalan kecuali harus bisa melewati semua makarih tersebut, harus siap berhadapan dengan segala makarih tersebut. Kalau kita ingin derajatnya lebih tinggi, otomatis makarih yang kita hadapi lebih berat. Berbeda dengan neraka, wa hufatin nar bisyahawat. Nabi bersabda bahwa neraka itu dikelilinginya dengan apa? Dengan syahwat. Artinya matashtahihil anfus. Dengan apa yang diinginkan oleh, kan, hawa kita, oleh keinginan kita, oleh syahwat kita. Itulah yang mengelilingi neraka. Maka, kan, segala yang menjadi faktor penyebab manusia masuk neraka itu adalah syahwat. Itu syahwatnya. Dan setan tidak bisa menggiring manusia menjadi teman mereka, menjadi ahli neraka tanpa melewati syahwatnya. Jadi setan itu menjadikan syahwat dan nafsu amarah manusia sebagai perangkap. Sebagai perangkap. Nah, makanya malaikat tidak bisa, kan, digoda. Karena apa? Karena gak ada syahwatnya, kan? Para nabi, para rasul alaihi salatu wassalam tidak bisa digoda. Kenapa? Karena syahwatnya dan nafsunya semuanya sudah tunduk kepada Allah, sudah sujud kepada Allah jalla jalaluhu wa ta'ala. Dari awal diciptakan, kan, sudah tunduk, sudah sujud, sehingga tidak melewati fase, kan, dalam hidupnya dari mulai lahir sampai wafatnya, fase syahwatnya mengikuti, gitu kan, kepada setan. Syahwatnya liar, nggak ada fase para nabi dalam hidupnya yang syahwatnya liar, nafsunya liar, kan. Para nabi itu syahwatnya, nafsunya sudah sujud kepada Allah, disujudkan kepada Allah, itu makna maksum. Bahwa maksumnya para nabi, para rasul alaihi salatu wassalam, bukan setelah diangkatnya menjadi rasul, kan? Tapi ditetapkan sebagai nabi dan rasul di azalinya plus dengan maksumnya, kan? Ketetapan di azali, ingat, ismahnya para nabi, yakni
terjaganya para nabi dan para rasul alaihi salatu wassalam. Ingat. Tuh, itu segalanya dari azalinya sudah dijaga oleh Allah jalla jalaluhu wahda. Berbeda dengan selain para nabi, selain para rasul alaihi salatu wassalam, kan? Bahwa selain para nabi tidak mendapatkan ismah, kan? Ada yang sampai mendapatkan hifid. Hifid itu adalah penjagaan dari Allah. Nah, penjagaan dari Allah ini ya, diberikan oleh Allah kepada hamba-hambanya yang oleh Allah dikehendaki menjadi hamba-hamba yang selamat dari godaan setan, dari kejelekan hawa nafsunya, dan dari tipuan dunia. Maka nah, orang-orang seperti ini mahfud, dijaga oleh Allah jalla jalaluhu wahda dari segala faktor penyebab yang mencelakakan dirinya. Tapi hifid ini kan tidak Allah berikan kan pada umumnya nih dari semenjak lahirnya, apalagi dari sebelum lahirnya. Hifid ini Allah berikan kan umumnya adalah di tengah perjalanan yang tadinya sudah melewati kan liar dulu, hawa nafsunya liar dulu. Karena ini sudah ditakdirkan oleh Allah di azalinya bahwa ini akan menjadi kekasih-kekasih Allah, lalu di pertengahan kehidupannya Allah kasih hifid. Allah kasih penjagaan sehingga hawa nafsunya sujud kepada Allah dan tidak bangkit lagi dari sujudnya, kan? Dijaga oleh Allah jalla jalaluhu wahda. Nah, ada kan yang mendapatkan hifid dari Allah dari semenjak lahir. Ada yang mendapatkan hifid dari Allah dari sebelumnya. Mendapatkan hifid kan dari azalinya sudah mendapatkan hifid, dari alam arwahnya mendapatkan hifid, dari alam rahimnya mendapatkan hifid. Kan? Masya Allah. Namun ini tidak banyak. Ini untuk khusus orang-orang pilihan. Selain dari para nabi, ada yang mendapatkan hifid. Namun hifid ini tidak mendapatkan jaminan dari Allah Ta'ala di paten. Kan? Berbeda dengan ismah. Ismah maksum yang Allah berikan kepada para nabi itu paten. Tidak ada yang bisa membuka segelnya. Kan? Hifid ini masih menerima kemungkinan dicabut oleh Allah. Ini yang terjadi kepada sebahagian ya, orang-orang yang dicabut oleh Allah hifdnya. Ini terjadi. Yang dicabut dari wilayahnya, dari kewaliannya, dicabut dari kesolehannya, dicabut dari ketakwaannya. Na'udzubillahi min dzalik, tsumma na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Sampai matinya na'udzubillahi min dzalik dicabut. Tidak ada penjagaan dari Allah jalla jalaluhu wahda. Allah. Seperti terjadi pada Barsiso. Na'udzubillah dzalik ya. Ada lagi hifidnya yang dicabut, diangkat, dikasihkan lagi, Dan ketika dikasihkan hifidnya oleh Allah jalla jalaluhu wahda, dia terjaga. Ya, dari serangan syaitan. Dia terjaga dari menguasainya hawa nafsunya terhadap hatinya, dari menguasainya dunia terhadap dirinya. Dijaga oleh Allah sehingga dia istiqomah, ya. Sehingga dia tetap teguh di dalam menjalankan perintah Allah, dalam menjauhi larangan Allah. Tapi sewaktu-waktu
terpleset dia melakukan maksiat, ya. Lalu dia bertobat lagi kepada Allah. Lalu setelah itu dalam perjalanan hidupnya terpleset lagi, kan? Melakukan maksiat lagi. Nah, ini hifidnya ini, penjagaannya ini itu dibuka tutup. Ya, buka tutup. Maka kita harus meminta kepada Allah, ya, ketetapan hifid, keabadian hifid dan kesempurnaan hifid. Ya Allah, tetapkan penjagaan-Mu kepada hamba. Ya Allah, kan? Sempurnakan penjagaan-Mu kepada hamba. Minta disempurnakan. Sehingga penjagaan Allah menyeluruh, meliputi segala suatu kita, sehingga setan tidak ada celah dari jalan manapun untuk bisa menggoda kita. Ya. Kita harus minta kepada Allah Jalla Jalaluhu Wahda. Semoga kita semua dijaga oleh Allah. Ya. Allah, 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 Allah. Nah. Kembali kepada yang tadi, bahwa buah daripada sempurnanya keyakinan, ya, diantaranya akan tenang hati ini dengan janji-janji Allah. Ini salah satu samarah, ya, salah satu buah daripada buah keyakinan, merasa tenang dengan janji Allah. Pahami oleh kita. Namun perlu diketahui oleh kita bahwa perasaan tenang dengan janji Allah ini setelah kita menjalankan segala perkara yang berkaitan dengan keyakinan tersebut, kan? Bukan rasa tenang dengan janji Allah yang merupakan tipuan setan. Karena boleh jadi ketenangan yang ada dalam hati kepada janji Allah hanya merupakan tipuan setan belaka. Hingga kita merasa tenang saja, adem ayem saja, ya kan? Nah, kenapa? Kan Allah sudah janji kepada kita. Sementara, kan? Sementara perkara-perkara yang berkaitan dengan keyakinan dengan yang lainnya malah tidak kita jalankan. Dan itu merupakan tipuan, dan itu menunjukkan kepada bahwasannya keyakinan kita itu masih belum sempurna. Jadi bisa kita merasa tenang dengan janji Allah tapi keyakinan kita belum sempurna, bisa, itu rasa tenang yang merupakan tipuan, ya. Seperti mana? Seperti halnya bahwasanya kalau kita betul-betul yakin kepada Allah sebagai Tuhan yang hak, maka tentu, kan, hati kita ini, kan, akan cinta kepada Allah, akan rindu kepada Allah, akan mengagungkan Allah sepenuh hati karena kita yakin kepada Allah. Ingat bahwa Allah adalah Tuhan yang hak. Allah lah yang menciptakan alam semesta ini, yang mengatur, yang mengurus. Ini semua sebagai bukti, ya, wujudnya Allah, bukti maha sempurnanya Allah, bukti maha sucinya Allah dari segala sifat kekurangan, bukti kekuasaannya Allah, ya, bukti kehendaknya Allah Jalla Jalaluhu Wahda. Maka hati ini dan akan cinta kepada Allah karena yakin kepada Allah, ya.
Hati ini akan mengagungkan Allah. Hati ini akan yakin bahwa segala suatu kita ini semuanya pemberian siapa? Pemberian Allah. Segala nikmat yang dihujankan siang dan malam, siapa yang menghujankannya? Allah. Allah. Kalau yakin kepada Allah, yakin akan terasa. Nikmat ini dari Allah akan terasa setiap detik dan menit. Ya. Itulah buah daripada yakin. Ya. Hati ini akan selalu menatap kepada Allah. Hati ini akan selalu menatap segala kebaikan Allah. Dan hati ini akan selalu menatap kepada perbuatan Allah. Baik di diri kita maupun di seluruh alam semesta. Segala sesuatu ini ciptaan Allah. Dalam ciptaan Allah ini kan tidak terlepas daripada perbuatan Allah. Tidak terlepas daripada kudrat dan iradat Allah. Tidak terlepas dari penglihatan Allah, tidak terlepas dari pengintaian Allah, tidak terlepas dari pendengaran Allah, tidak terlepas dari firman Allah, enggak ada yang terlepas. Semua alam semesta, si hati selalu menatap kepada perbuatan Allah. Sehingga dengan ini, hati ini akan penuh dengan rasa cinta dan rindu kepada Allah. Hati ini akan penuh dengan rasa ta'zim dan rasa takut kepada Allah. Rasa takut ada-ada, tapi takutnya oleh Allah. Jalla jalaluhu wahda. Dan hati ini secara otomatis nanti buahnya dari keyakinan yang sempurna akan bergantung kepada Allah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Kenapa saya harus bergantung kepada duit? Kenapa saya harus bergantung kepada kekuatan? Kenapa saya harus bergantung kepada jabatan? Kenapa harus bergantung kepada akal, kecerdasan? Kenapa harus bergantung kepada kemahiran dan kemampuan? Kenapa saya harus bergantung kepada si A dan si B? Sementara Allah adalah Tuhan yang hak. Allah adalah yang berbuat. Allah adalah yang menghendaki segalanya. Allah yang maha sempurna. Maka ketika keyakinan ini sempurna kepada Allah, maka penyandaran kepada selain Allah akan hilang. Penyandaran hati akan fokus hanya kepada Allah Jalla Jalal Wahda ketika keyakinan ini sempurna. Fahamilah kita. Ketika keyakinan ini sempurna, maka hati akan sujud kepada Allah. Ingat, hati akan fokus kepada Allah, tidak akan melirik kepada selain Allah. Ketika keyakinan ini sudah sempurna, maka akan lahir kenikmatan dalam mengabdi kepada Allah dan mencari-cari cara untuk bisa mengabdi kepada Allah. Tuh, apa yang bisa kan saya lakukan demi rasa syukur saya kepada Allah. Demi rasa syukur saya kepada Allah karena segala sesuatu saya pemberian Allah, kebaikan Allah, kasih sayang Allah. Kan? Apa yang harus saya perbuat? Apa yang bisa saya perbuat? Apa yang bisa saya ucapkan? Apa yang bisa saya pikirkan? Kan? Demi bersyukur kepada Allah. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketahuan beliau salat di malam-malam hari sehingga kakinya bengkak. Dan salah sahabat bertanya, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukankah Allah sudah mengampuni semua kesalahanmu yang sebelumnya dan yang akan datang? Artinya kenapa engkau kok beribadah kan segitunya, sholat sampai lama dan rokaatnya juga banyak? Gak mungkin lah kalau gak lama lalu bengkak kaki, gak mungkin kan. Nah,
Bengkaknya kaki Rasulullah SAW karena lamanya sholat Rasulullah SAW, lamanya berdiri, membaca Quran, dan juga banyaknya rakaat yang beliau lakukan. Allah, 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 dan dawamnya sholat beliau setiap malam. Lalu apa jawaban Rasulullah SAW? Rasulullah tidak menjawab, ini saya mencari pahala dari Allah. Tidak. Rasulullah tidak menjawab karena saya takut oleh api neraka. Tidak, kan? Tapi Rasulullah menjawab dengan pertanyaan lagi kepada sahabat tersebut, yang pertanyaan Rasul menjadi kaidah abadiyah yang harus tertancap di dalam hati setiap mukmin. Apa? Rasulullah bertanya kembali kepada sahabatnya, afala akunu abdan syakura? Apakah saya tidak boleh menjadi hamba Allah yang tukang bersyukur? Allah. Ini pertanyaan dari Rasulullah kepada sahabat. Okay. Apakah saya tidak boleh menjadi hamba Allah yang penyukur? Allah. Paham? Rasulullah SAW menyandarkan sholatnya yang begitu sampai bengkak kakinya kepada apa? Kepada rasa syukur. Rasa syukur ini kan berkaitannya dengan apa? Dengan keyakinan yang sempurna kepada kebaikan Allah. Keyakinan yang sempurna, tatapan hati yang terus-menerus kepada kebaikan Allah. Segala sesuatunya, jasad saya, ruh saya, ini diciptakan oleh Allah. Semua fungsi-fungsinya dan segala fasilitas kebutuhannya, bahkan keinginannya, semuanya Allah lah yang menyajikannya, Allah lah yang menyiapkannya, Allah lah yang mendatangkannya, Allah lah yang mengurus saya, kan? Ini salat saya sampai bengkak kaki saya, kan? Demi rasa syukur saya kepada Allah. Tidak mencari, saya mencari pahala. Enggak, tidak, tidak. Ini rasa syukur saja. Karena ini, Masya Allah. Dan yang saya lihat ini, segalanya adalah kebaikan dari Allah. Jalla jalalu wa'ada. Jadi ibadahnya, Masya Allah. Ibadahnya orang-orang yang yakin kepada Allah, sampai kepada tidak mencari surga. Dan tidak takut oleh api neraka. Tapi sebagai perwujudan rasa syukur kepada Allah atas segala nikmat yang dihujankan oleh Allah siang dan malam kepada saya. Allah, 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 Allah. Soal Allah mau mengganjar atau tidak, terserah Allah. Soal Allah mau menyiksa dan tidak, urusan Allah. Tapi ini saya sudah dikasih segalanya oleh Allah. Apa yang harus saya perbuat demi mewujudkan rasa syukur saya kepada Allah? Sampai Rasulullah SAW bengkak kakinya, sholat, berdiri, ruku dan sujud. Allah, 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 Allah. Ini buah daripada apa? Kesempurnaan keyakinan pada Allah Jalla Jalalu Wa'ada. Jadi keyakinan kepada Allah itu seperti itu nanti buahnya. Banyak sekali buah dari keyakinan. Karena yakin kepada Allah, yakin kepada janji-janji Allah, maka segala yang menghasilkan janji Allah, syarat-syaratnya dilakukan dengan senang hati, dilakukan dengan penuh kebahagiaan, dilakukan dengan ikhlas dan keridhaan. Kenapa? Karena yakin kepada Allah, maka akan yakin kepada janji Allah. Orang melakukan sholat fardu sunnahnya begini, orang melakukan saum yang fardu yang sunnahnya begini, orang yang melakukan zakat dan sedekah jariah hadiah dengan hibah dan sebagainya begini, orang yang melakukan haji dan umrah begini, orang yang silaturahmi begini, orang yang berziarah kepada sesamanya, mengunjungi sesamanya, kan? Begini, orang yang bersahabat karena Allah, kan? Bersahabat di jalan Allah begini, orang yang ya, menolong sesama begini, orang yang terus
apa yang diperintahkan oleh Allah dari mulai yang fardu yang sunnahnya, karena yakin kepada Allah, dan maka akan yakin kepada apa yang Allah janjikan, dan atas segala ibadah hambanya, yang mana ibadah ini merupakan wasilah hadirnya janji Allah, merupakan syarat datangnya janji Allah, kan? Pahami. Kalau keyakinannya sempurna kepada Allah, akan sempurna kepada janji Allah. Kalau sudah sempurna keyakinannya kepada Allah dan janji Allah, maka akan sungguh-sungguh dalam menggarap semua syarat-syarat janjinya Allah, yaitu ibadah. Faham? Begitu pula ketika yakin kepada Allah, akan yakin pula kepada ancaman Allah. Al-Imam Al-Haddad, beliau mengatakan as-sukun ila wa'adillah, dan juga akan lahir apa? Al-khawf min wa'idillah, ya? Dari sempurnanya keyakinan akan lahir bukan hanya sukun, merasa sakinah, tentram dengan hadirnya janji Allah, dan tapi setelah kita menggarap semua syarat-syarat janji Allah, lahir ketenangan. Begitu pula orang yang yakin kepada Allah yang sempurna, akan lahir dalam hatinya apa? Al-khuf, rasa takut dari segala ancaman-ancaman Allah, takut dari segala ancaman-ancaman Allah, ya? Masya Allah. Dan apa yang berkaitan dengan, kan, keselamatan dari ancaman Allah adalah meninggalkan segala larangan-larangan Allah yang diharamkan oleh Allah. Itu minimal, maksimalnya yang dimakruhkan oleh Allah Jalla Jalalu Wahda. Dan jadi rasa takut ini hadir bukan semata-mata takut, ya, rasanya saja, tapi setelah menggarap segala faktor penyebab keselamatan dari ancaman-ancaman Allah, dan meninggalkan segala maksiat, apa yang disebut dengan dosa, apa yang diancam oleh Allah, apa yang dimurkai oleh Allah, kan, tinggalkan, ditaubati, dijauhi, ya. Setelah itu hadir rasa takut, kan? Ya, hadir rasa takut. Pahami. Bukan rasa takut yang hadir yang merupakan tipuan. Takut oleh Allah tapi masih berani melakukan maksiat. Seperti rasa tenang dengan janji Allah tapi malah, kan, syarat-syarat hasilnya janji Allah, wasilah-wasilah hasilnya janji Allah malah tidak digarap. Tapi merasa tenang. Ya, merasa tenang dengan janji Allah, kan? Padahal perintah Allah tidak dilakukan. Lalu saya melakukannya, sholat, saya puasa, kan? Tapi, kan, perintah Allah, kan, di dalam sholatnya, ingat, harus bagaimana dalam sholatnya bersikap kepada Allah. Harus bagaimana, kan, sholatnya yang benar menurut Allah. Begitu pula puasa dan sebagainya, semua perintah-perintah Allah yang lainnya, termasuk kekhusyuan dalam ibadahnya, keikhlasan dalam ibadahnya, tidak digarap. Sholat sih sholat, gitu kan, tapi bukan sholat yang dikehendaki oleh Allah. Lalu merasa tenang dengan janji Allah, saya sudah sholat karena saya mendengar bahwa orang yang sholat begini 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 akan mendapatkan janji Allah gini gini, saya merasa tenang, padahal dalam sholatnya tidak melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah, dan merasa cukup dengan hanya gerakan-gerakan tubuhnya atau ucapan-ucapan lisannya semata. Nah, ini bagian daripada sukun atau sakinah, kan, ketenangan, ketentraman hati dengan janji Allah yang masih merupakan tipuan. Yang masih merupakan tipuan. Pahami? Pahami?
Kan? Jadi kalau kita masih ya berani meninggalkan yang wajib, berani melakukan yang haram, atau kita melakukan yang wajib tetapi tidak sesuai dengan ilmunya, dengan akhlaknya, gitu kan, yang diperintahkan oleh Allah di dalam melakukan ibadah tersebut, ingat, maka ketenangan kita dengan janji Allah masih apa? Tipuan, ingat, masih tipuan. Makanya disinilah para wali-wali Allah tetap menangis dan beristighfar setelah sholatnya. Beristighfar, menangis kepada Allah dalam doa-doanya. Para wali Allah tidak berani menjagokan amal solehnya. Ya? Dan para wali Allah tidak berani menjagokan apa daripada hasil meninggalkannya mereka terhadap meninggalkannya mereka dari segala maksiat-maksiat Allah. Kenapa? Kenapa mereka tetap menangis dan memohon ampunan Allah? Dan yang paling dijagokan oleh mereka adalah meminta kasih sayang Allah saja. Bukan meminta balasan daripada amal solehnya. Kan? Bukan meminta balasan daripada hasil meninggalkannya mereka dari segala maksiat-maksiatnya kepada Allah. Kenapa? Karena mereka khawatir dalam ibadahnya itu kan tidak sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah. Satu. Yang kedua, mereka khawatir bahwa setelah ibadah, kalaupun ibadah itu diterima oleh Allah sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah, boleh jadi ibadah itu gugur kan dengan dosa-dosa lain. Ingat Allah menyebutkan kan di dalam Al-Qur'an kan la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza, jangan membatalkan sedekah kalian, kebaikan kalian kepada yang lain, atau sedekah kalian, kebaikan-kebaikan kita, ibadah-ibadah kalian kepada Allah, jelas-jelas karena ibadah kepada Allah itu juga sedekah. Sehingga dalam hadis Rasulullah SAW menyebutkan kan tasbih sedekah, takbir tahmid sedekah, atau melangkahkan kaki ke masjid, ke majelis ilmu sedekah. Ini sedekah, la tubtilu shadaqatikum, maknanya bukan hanya sedekah kita memberikan harta benda kepada sesama saja lah, tapi hatta ibadah-ibadah kalian kepada Tuhan kalian itu kan sedekah, kan? Dan juga kebaikan kalian kepada sesama makhluk Allah itu juga sedekah. Jangan kalian batalkan bil manni wal adza, dengan manni wal adza. Apa manni wal adza? Ya. Apa manni wal adza? Dan manni itu masya Allah, apa namanya kalau istilah orang Sunda naon? Naon? Cek bahasa Sunda mah naon? Hah? Masya Allah, manni itu dalam bahasa mani itu dari bukan dari manu imtinan, bukan dari minnah mani ini maksudnya, tapi manu ini daripada dan apa sifat-sifat yang buruk yang ada dalam hati manusia, yang ada dalam hati manusia, sekali lagi sifat yang buruk mani ini suka mengungkit-ungkit kebaikan yang sudah dilakukan. Ya, mengungkit-ungkit kebaikan ya, yang sudah dilakukan, yang menunjukkan bahwa kebaikan tersebut itu hilang keikhlasannya. Padahal tadi waktu melakukannya ikhlas, ya, waktu melakukannya ikhlas. Tapi keikhlasan yang tadi dibatalkan. Ya. Dengkat diungkit-ungkit, kalau saya tidak bantu kamu, kamu tidak akan jadi orang, kamu pasti akan celaka, kamu kalau
tidak saya, kalau tidak saya, kalau bukan saya, kalau kan tidak dibantu oleh saya dan sebagainya. Hatta ucapan ini hanya diucapkan oleh hati, tetap lisan saya tidak mengucapkan, tapi hati saya, ah, saya minta tolong sama dia, minjem duit 10.000, nggak dikasih. Nah, saya simpan dalam hati, saya sakit hati. Ngomong hati ini, padahal dia dulu pernah minjam ke saya 100.000, 1 juta, saya kasih, nggak susah-susah. Kan? Nah, itu money. Allah melihat? Allah mendengar? Allah mendengar. Maka saat itu kita sudah membatalkan kebaikan kita. Allah. Dan batal kebaikan-kebaikan dan ibadah ini bisa batal dengan maksiat-maksiat. Dan juga bisa batal kebaikan yang sudah kita lakukan, ibadah yang sudah diterima oleh Allah Jalla Jalal Wahda, yang sudah disimpan oleh Allah di gudang kebaikan kita. Nah, ini dibatalkan. Dibatalkannya bukan dihanguskan, tapi dipindahkan kepemilikannya kepada orang-orang yang pernah kita zalimi. Ya, di mana kita tidak pernah meminta maaf, ya, tidak pernah meminta halal kepada dia, ada hak-hak orang lain yang kita jajah aja kan. Masya Allah, kita mendzalimi yang lain, termasuk ghibah, menceritakan aib yang lain. Ini bagian daripada kedzaliman kepada sesama. Maka dengan ghibah ini, amal soleh kita, kalaupun ada amal soleh yang betul-betul sesuai dengan kriteria yang dikehendaki oleh Allah, hingga Allah menerimanya dan Allah simpan di gudang kebaikan kita, tapi ini masih bisa hilang dari gudang kebaikan kita. Dan dengan apa? Dengan dengan kezaliman-kezaliman, adza wal adza, dengan kezaliman-kezaliman yang kita lakukan kepada sesama. Gitu kan? Kita pernah dusta kepada seseorang, kita zalim kepada dia. Kita pernah jalir janji kepada seseorang, kita pernah zalim kepada dia, kan? Kebaikan dan amal saleh kita ini bisa-bisa sudah hilang. Yang mana yang akan dipindahkan? Yang sudah jelas-jelas diterima. Kalau yang tidak diterima kan bukan, belum ada di gudang kebaikannya juga. Lalu mau ditransferkan kemana? Apa yang mau ditransferkan? Mau enggak kita dibayar hutang kita oleh saudara kita, tapi dengan duit bohong-bohongan? Enggak lah. Kan cuma sholat-sholatan, saum-sauman, ibadah-ibadahan, gitu kan, sujud-sujudan, ruku-rukuan, gitu kan. Artinya bohong-bohongan, ibadahnya bohong-bohongan, baca Quran riya, gitu kan, ingin dipuji orang dan sebagainya, gitu kan. Ini riya, ini riya, ini riya, ini riya, ini riya. Loh, kalau riya kan cuma bohong-bohongan. Allah tidak akan membayar, gitu kan, kezaliman kita. Kita yang kita tibankan kepada saudara kita, kan? Ingat, dengan ibadah kita yang bohong-bohongan, tidak akan dibayarkan oleh Allah, kan? Walaupun kita merasa banyak ibadah yang sudah lakukan, kan? Barangkali saya bisa bayar utang, belum tentu. Kenapa? Karena ibadahnya belum tentu diterima oleh Allah, karena belum tentu sesuai dengan kriteria yang dikehendaki oleh Allah dalam menjalankan ibadahnya. Ibadah itu kan perlu keyakinan yang benar, perlu ilmu yang sahih yang datang dari Allah, dari Rasulullah SAW, dari sanad-sanad keilmuan yang jelas. Lalu juga perlu akhlak yang mulia dalam ibadah itu. Ketika kita bergaul dengan Allah, perlu juga keikhlasan karena Allah. Setelah itu, jangan sampai dibatalkan lagi. Jangan sampai hilang, ditransferkan oleh Allah kepada
yang lain yang pernah kita zalimi. Maka para wali-wali Allah walaupun banyak amal ibadahnya tetap menangis kepada Allah. Tetap tidak berani menjagokan ibadahnya kepada Allah. Yang dijagokan hanyalah kasih sayang Allah. Rahmat Allah, ampunan Allah. Rahmatak ya Rabb. Kasih sayangmu ya Rabb. Kami tidak sanggup menjagokan amal kami. Begitu pula ketika kita meninggalkan maksiat, boleh jadi meninggalkan maksiat itu bukan karena Allah. Ya. Bukan karena Allah. Ya. Saya senang menceritakan aib orang lain, menceritakan ghibah. Ketika datang, kan? Seorang ulama atau ustadz guru kita lewat, kita lagi menggunjingkan seseorang, kita diem, kan? Artinya kita berhenti dari melakukan maksiat. Karena siapa? Kita meninggalkan maksiat tersebut, kan? Karena siapa? Kita cinta kepada seorang wanita, kita pemabuk, dengan kita penjudi, lalu karena wanita itu inginnya suami yang soleh, maka kita berhenti dari mabok, berhenti dari judi, karena ingin diterima cinta kita oleh wanita tersebut. Apakah ini ikhlas karena Allah? Jadi meninggalkan maksiat itu tidak bisa dipastikan alasannya ikhlas karena Allah. Maka para wali Allah walaupun bersih suci daripada maksiat, menjaga diri daripada maksiat, meninggalkan maksiat, tapi tetap tidak menjagokan itu, kan? Tidak. Yang diharapkan hanya rahmat Allah, kasih sayangnya Allah jalla jalaluhu wahdah. Allah 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 Allah. Nah, kembali kepada yang tadi, paham kita sekarang ya. Ini daripada buah-buahnya keyakinan seperti itu. Lalu apalagi salah satu dari buahnya keyakinan yang sempurna, wasiqatu bidhamanillah. Merasa teguh kepada jaminan Allah. Dan teguh kepada jaminan Allah, wa ma yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa orang yang takwa kepada Allah, melakukan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, maka Allah berjanji apa? Ya. Yaj'alahu makhrajan. Allah kasih solusi dalam menghadapi segala permasalahan hidupnya. Pasti ada jalan. Barokah daripada ketakwaan seperti itu, janji Allah seperti itu. Jangan khawatir menghadapi masalah apapun, jangan khawatir. Segala permasalahan jangan khawatir. Kalau bertakwa kepada Allah, nah, kalau bertakwa kepada Allah dengan sesungguh-sungguhnya, atas dasar keyakinan kepada Allah yang sempurna, akan lahir ketenangan. Sehingga tidak khawatir dalam menjalani kehidupan ini. Ya, mengurus urusan apa saja tidak ada kekhawatiran karena berpegang teguh kepada janji janji Allah, jaminan jaminan Allah. Allah sudah menjamin, kan? Allah sudah menjamin. Ya, tidak khawatir. Apa saja masalah yang diurus, apa saja masalah itu, pasti Allah akan kasih solusi. Nah, anak akan tenang. Akan teguh hati ini. Namun bukan teguh tipuan. Dan keteguhan ini lahir setelah menjalankan syarat-syarat janji Allah. Artinya segala perintah Allah betul-betul dijalankan dengan sebaik-baiknya atas dasar keyakinan, keilmuan, kan? Atas dasar keikhlasan lillahi taala dijaga setelah itu dari segala hal yang bisa merusak ketakwaan kita. Nah, maka hati ini akan teguh. Hati ini akan tenang, tidak ada kekhawatiran, tidak makan, tidak minum, atau tidak mendapatkan solusi, kan? Gak ada kekhawatiran, ya. Karena Allah sudah berjanji dan Allah pasti menjamin. Wal ikbalu bikunhil himmah ala Allah. Dan juga dari buah keyakinan yang sempurna ini
hati ini akan menghadap kepada Allah bikunhil himmah dengan hakikatnya cita-cita. Dengan hakikatnya cita-cita kita. Akan menghadap kepada Allah, kan? Akan menghadap kepada Allah Jalla Jalalu Wahda. Dengan segala kekuatan, dengan segala cita-cita kita, dengan segala pengorbanan kita, dengan segala perjuangan kita, semuanya akan dihadapkan kepada siapa? Kepada Allah. Tidak ada yang dihadapkan kepada hawa nafsu sedikit pun. Kalau hati sudah yakin kepada Allah, nanti usahanya semuanya karena siapa? Karena Allah. Nanti nikahnya, berumah tangganya karena siapa? Karena Allah. Kalau dia menjadi pejabat, mengurus rakyat, nanti jadi pejabatnya karena siapa? Karena Allah. Dia berorganisasi, dia berpolitik, karena siapa nantinya? Karena Allah. Segalanya karena Allah. Kalau mau menentukan kebijakan-kebijakan, andai kata seseorang jadi pejabat, kalau keyakinannya sudah sempurna kepada Allah, maka kebijakannya akan karena siapa? Semuanya akan karena Allah. Hatta, masya Allah, di dalam segala pergaulan, bukan cuma dengan Allah secara khusus, ketika bergaul dengan sesama makhluk Allah, semuanya akan karena Allah. Sifat-sifat hati, sikap hati, dan ucapan, dan perbuatan, semua akan karena Allah. Hatta ketika ketemu, senyum, betul kan? Karena siapa senyumnya? Karena Allah. Kan? Bukan karena kamu, bukan. Ya, saya datang, senyum, ya, salaman, rangkul-rangkulan, bukan karena kamu, tapi lillah. Karena siapa? Karena Allah yang memerintahkan kepada saya, kalau bertemu dengan sesama harus senyum manis, kan? Harus lemah lembut dalam berucap, betul? Harus berakhlak mulia, itu kan? Karena siapa? Karena Allah. Masya Allah, saya berbuat kebaikan kepada kamu karena siapa? Karena Allah. Kan? Dengan siapa saja, hatta kepada binatang sekalipun. Ketika mengurus binatang, berbuat baik kepada binatang, semua karena Allah. Karena Allah. Subhanallah. Allah, Allah, Allah. Nah, itu buah daripada apa? Daripada sempurnanya keyakinan. Dan buah daripada kesempurnanya keyakinan, kata Imamul Haddad radhiyallahu ta'ala, wa tarku ma, buahnya apa? Meninggalkan segala hal min sya'nihi, yang mana kebiasaannya hal tersebut ayyushghila anillahi ta'ala, bisa menyibukkan hati orang tersebut kan dari Allah, yakni melupakan dari Allah, kan? Menyibukkan hatinya. Kita sering sibuk dengan apa yang diinginkan oleh hawa nafsu kita, apa yang dihayalkan oleh hawa nafsu kita. Nah, hati kita ini sehingga banyak lupa kepada Allah karena disibukkan dengan itu. Nah, kalau keyakinan ini sempurna dalam hati kepada Allah, maka segala yang biasa menyibukkan hati hingga hati lupa ya, kepada Allah, itu akan hilang. Dan akan kita tinggalkan semuanya dengan secara otomatis. Ya, dengan pengaruh kekuatan keyakinan kita kepada Allah Jalla Jalal Wahdah, hingga semuanya alam hatinya berpusat kepada Allah. Ya. Masya Allah, hayalan-hayalannya segalanya yang memang menggiring dirinya menjadi hamba Allah yang Allah ridhai, yang Allah cintai. Cita-citanya semuanya, dengan cita-citanya adalah Allah. Cita-citanya adalah ridho Allah. Cita-citanya cintanya Allah, kasih sayangnya Allah. Itulah cita-citanya. Sehingga hayalannya yang memenuhi hatinya itulah, bagaimana saya bisa menjadi orang yang dicintai oleh Allah, menjadi hamba yang disayang oleh Allah, terus bisa ma'rifat kepada Allah. Itulah pikiran-pikirannya hari-harinya. Akan hilang, akan hilang yang menyibukkan hati dari Allah. Akan hilang, akan hilang. Ini dengan kekuatan apa?
kesempurnaan keyakinan. Dan dari buah kesempurnaan keyakinan, kata Imam Al-Haddad radhiyallahu anhu, warruju'u fi kulli hal ila Allah, dalam segala gerak-gerik, segala tingkah pasti akan kembali kepada Allah. Akan kembali kepada Allah dalam segala hal, ya. Akan kembali kepada Allah. Ada ketika ada orang yang caci maki kepada kita, umpamanya kalau keyakinan kita sempurna kepada Allah, tidak terlebih dahulu melihat ini orang tiba-tiba mencaci maki kepada saya, kan? Kan? Sehingga tidak terpengaruh oleh caci makian dia, oleh fitnahan dia kepada kita, tidak terpengaruh. Tapi yang pertama kita lihat, siapa yang menggerakkannya? Allah. Kan? Siapa yang menggerakkan hatinya? Allah. Kan? Siapa yang menggerakkan mulutnya? Allah. Allah. Perbuatan siapa? Perbuatan Allah. Sehingga kelihatan, karena hatinya melihat bahwa ini perbuatan Allah, ketika hatinya yakin kepada Allah, akhirnya hatinya, kan, tidak pernah terpengaruh oleh ucapannya, tidak pernah terpengaruh oleh kezalimannya. Enggak. Ketika ditipu oleh orang, ima duit, wa ima dicuri harta kita umpamanya. Jadi yang dilihat, ini pekerjaan siapa? Yang menggerakkannya siapa? Semuanya Allah. Tidak ada yang bisa lari dari kekuasaan Allah dan kehendak Allah. Tidak ada yang bisa lari dari ketentuan Allah, dari pengurusan Allah. Enggak ada yang bisa lari, yang mau keluar kemana? Semua alam semesta Allah yang ciptakan, Allah yang atur. Sehingga hatinya tetap tenang, hatinya ridho kepada Allah, ridho itu ya Allah, ridho ya Allah. Padahal yang ngomong, yang caci maki di hadapan mukanya sehingga meludahi dirinya, dia, tapi yang dilihat Allah, raditu ya Allah, saya ridho ya Allah, amantu bika ya Allah, saya beriman kepada engkau, kan? Saya beriman kepada takdirmu, kan? Allah, Allah, Allah. Allah 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 Allah. Nah, Allah Allah Allah. Allah 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 Allah. Allah Allah Allah. Ini buah daripada apa? Sempurnanya keyakinan. Segala hal kembalinya kepada Allah. Kalau ada kesulitan apa saja, kembali kepada Allah. Kalau mendapat kebahagiaan, kembali kepada Allah. Ini adalah salah satu akhlaknya Rasulullah SAW. Idza hazabahu amrun badara ila shalah. Dalam hadis Rasulullah SAW, kalau terkena kepada Nabi apa saja yang mengenai Nabi, imma kebahagiaan, wa imma hal-hal yang menyulitkan, wa imma hal-hal yang menyedihkan, wa imma hal-hal yang menakutkan, badara ila shalah, Nabi cepat-cepat apa? Shalah. Kan? Ini yang disyaratkan oleh Allah dalam Qur'annya, wasa'inu bisabri wassalah. Ketika menginginkan apa saja dari Allah, apa yang diinginkan, kan, baik nikmat maupun selamat di dunia dan akhirat, wasta'inu bisabri wassalah, badara ila sabri wa badara ila salah, sabar dan salat. Cepat kembali kepada Allah. Masya Allah. Wastifraghu taqati fi ibtigha'i mardhatillah, dan buah daripada sempurnanya keyakinan kepada Allah adalah mencurahkan segala kemampuannya di dalam mencari ridha Allah. Curahkan segala kemampuannya dalam hidup ini demi mencari apa? Ridha Allah. Tenaga, punya sehat, kuat, cerdas, pengetahuan umum dan sebagainya, itu kan kemahiran, keahlian dalam berbagai hal, walaupun dalam urusan duniawiyah, semuanya dicurahkan di dalam mencari ridhonya Allah. Allah kehendaki saya jadi pejabat, jadi ketua RT, ketua RW, jadi presiden, jadi anggota dewan, dicurahkan semuanya kemampuannya dalam mencari ridho ridho Allah. Ini buah dari kesempurnaan keyakinan. Maka PR setiap mukmin, kan? PR setiap mukmin, ingat, hari-harinya
harus selalu membina keyakinannya. Terus menyempurnakan keyakinannya. Terus menguatkan keyakinannya. Garap semua faktor-faktor penyebab yang sudah diisyaratkan oleh Al-Imamul Haddad yang tadi, yang tiga itu, ya kan? Faktor-faktor penyebabnya. Garap oleh kita. Agar iman kita bertambah sempurna, bertambah sempurna, bertambah sempurna. Kalau iman sudah sempurna, nanti akan berbuah dengan sendirinya. Kalau buahnya belum datang juga, artinya iman kita belum sempurna, begitu aja. Maka PR kita, kan, bukan terus memperbaiki ibadahnya secara zahir, tapi memperbaiki apanya? Keyakinannya yang harus diperbaiki. Karena ini nih, sumbernya ini nih, keyakinannya, sumbernya keyakinannya. Allah, 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 Allah. Kalau kita terus bagus-baguskan bacaan Qur'annya, bagus-baguskan, tetap aja akan timbul riya dan sebagainya. Akan banyak hama nantinya, kan? Akan banyak hama, insya Allah. Akan banyak hama. Sehingga diisyaratkan dalam hadis Nabi, ya, na'udzubillah min dzalik, semoga tidak terjadi kepada kita dan kepada muslimin. Allah, 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 Allah. Bahkan bahwa saja ada di antara umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dikhawatirkan ini oleh Nabi, ya, yang dikhawatirkan oleh Nabi. Mereka yang, masya Allah, ibadahnya bagus, kalau baca Quran seperti saat diturunkan kepada Nabi, indah-indah bacaan Qurannya, khusu-khusu dan sebagainya. Tapi mereka bisa lepas dari Islam ini, masya Allah, bagaikan apa? Anak panah loncat dari busurnya, set, langsung dengan cepat. Na'udzubillahi min dzalik, tsumma na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Bukan berarti tidak boleh membagus-baguskan bacaan Quran, bagus. Bukan tidak boleh memperbanyak hafalan-hafalan Quran, bagus. Dan bukan itu yang dimaksud, bukan. Bukan itu yang dimaksud. Ya. Tapi adalah keyakinan kita ini. Yang rukunah minaddin, ini hubungannya dengan apa? Dengan keyakinan. Bacaannya masih bagus tapi keyakinannya sudah hilang. Karena hubungan hatinya dengan Allah yang tidak dijaga. Hubungan keyakinan hatinya dengan Tuhannya tidak diperkuat, tidak disempurnakan. Yang dibagus-bagus hanya bacaan Qur'annya, hanya hafalan Qur'annya. Akhirnya menjadi riya. Menjadi riya, dipertontonkan kepada yang lain sengaja dengan alasan supaya ya saya dapat pujian lah, itu kan. Ini istilah sekarang apa? Komen-komen dari netizen, gitu kan? Oh, dari netizen agar viral, gitu kan? Agar viral, dibagus-bagus bacaannya dan sedang dikhusyu-khusyu dan sebagainya, gitu kan? Makanya banyak orang-orang yang sangat takut daripada riya, karena sangat takut daripada riya, mereka tidak seudhan kepada orang yang bagus secara zahirnya ibadahnya, tapi mereka lebih memilih, gitu kan? Lebih memilih tidak terlalu bagus dilihat. Tidak terlalu bagus didengar, gitu kan? Kalau bacaan Quran, bacaan Qurannya ya biasa-biasa saja bacaan Qurannya, sehingga tidak ada celah orang untuk memujinya. Lalu mereka mengumpetkan ibadah-ibadahnya yang menurut izin syara boleh diumpetin. Sholat sunnah diumpetin, gitu kan? Diumpetin. Bacaan Qur'annya diumpetin, padahal tiap malamnya dia satu khataman Qur'an, dua khataman Qur'an, tapi diumpetin. Diumpetin, sehingga gak ada yang tahu, gak ada yang lihat. Suatu malam, suatu hari, apa ayahanda almarhum al-maghfurlah syaykhuna, guru kita semua, Mama Ki Haji Ahmad Taha, radhiyallahu ta'ala wa radhah, ghafaralah wa rahimah, rahmatan wasi'ah tamah, beliau cerita kepada Buya, dulu pernah mengunjungi ke salah satu guru beliau, yaitu Mama Oye Cigonewa. Mama Oye, yaitu Mama Oye itu namanya Kiai Muhyiddin, ya, putranya Eyang Prabu Cigonewa. Ada yang mengatakan namanya Kiai Abdul Muhyi katanya, tapi yang Buya terima dari apa, bahkan ditulis dalam
kitab doa beliau, ijazah dari Mama Oye itu disebutkan, dituliskan dari Kiai Muhyiddin, Mama Oye Cigonewa. Begitu datang, ngobrol, obrolan keilmuan, obrolan nasihat, sampai larut malam. Apa disuruh nginep di rumahnya Mama Oye, di tengah rumah. Ya, nginep Mama Oye. Begitu nginep, gelap, digelapkan. Tidur. Mama Oye tidur bersama, berdekatan dengan apa tidurnya. Nah, apa sengaja tidak tidur? Pura-pura tidur. Sudah seolah Mama Oye menganggap apa itu tidur. Dengan pelan menggerakkan pakaiannya saja, sampai pelan melangkahkan kakinya pelan, padahal apa melihat. Lalu beliau berwudu. Lalu beliau sholat. Sholat terus sampai menjelang subuh. Allah, Allah, Allah. Suaranya nyaris tidak kedengaran. Beliau menjauh dari apa? Nyaris tidak kedengaran bacaan Qur'annya. Masya Allah, luar biasa. Sampai nyaris subuh. Allah. Begitu sudah subuh dinyalakan apa lampunya, lampu cempor gitu kan, lalu membangunkan apa, padahal apa tidak tidur. Allah, Allah, Allah. Ngumpetinya seperti itu, ngumpetkan amal solehnya seperti itu. Jadi kebanyakan orang-orang yang merasa takut ya, dari sifat riya itu diumpetin amalnya kan. Lalu kenapa banyak sekarang manakib-manakib para wali-wali Allah ketahuan, yang sholatnya 1000 rakaat, yang sholatnya, bacaan Quran dan sebagainya, fahami oleh semuanya, beliau-beliau ketahuannya satu, dikarenakan ada wali-wali Allah yang membocorkan melalui kasyafnya. Wali Allah kan tahu, ini seseorang mengamalkan ini, melakukan ini dan sebagainya di negara ini, di daerah ini, kelihatan oleh para wali Allah. Lalu wali Allah itulah yang membocorkan. Sehingga lahirlah manakib-manakib amal soleh para wali yang luar biasa. Kan? Karomah-karomah para wali yang luar biasa. Karena dibocorkan oleh siapa? Oleh wali-wali Allah melalui kasyafnya. Seperti halnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membocorkan kebaikan para nabi-nabi terdahulu dan para solehin terdahulu, lalu dibocorkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan kasyafnya, dibocorkan dengan wahyu Allah yang Allah wahyukan kepadanya. Allah, 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 Allah. Ini dibocorkan oleh para aulia-aulia Allah, oleh hamba-hamba Allah ya, yang memiliki kasyaf, kadang dibocorkannya oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kewalian, ketinggian derajat seseorang, seperti cerita Imam Abu Jamrah dan yang ada di sana di Iskandaria, sehingga Imam Ibnu Athaillah ingin dikuburkan dekat kuburannya. Mimpi para wali Allah, mimpi apa? Mimpi bertemu dengan Rasulullah Sallam. Lalu Rasulullah yang menceritakan, kan? Menceritakan bahwa Abu Jamrah ini Syekhul Masyariqul Maghrib, ini gurunya kan semua ahli masyrik dan maghrib. Allah, Allah, Allah. Subhanallah, siapa yang membocorkan? Rasulullah yang membocorkan. Dan seperti kisah Aqidatul Awam, sehingga para wali-wali Allah meminta ijazah daripada Imam Ahmad. Padahal ini Aqidatul Awam, baru malam Imam Ahmad bermimpi malam Jumat bertemu dengan Rasulullah SAW, lalu mendapatkan ijazah Aqidatul Awam ini, kan? Kitab Aqidatul Awam ini ijazah Rasulullah, yang lalu ditambahin oleh Imam Ahmad sebagian di akhirnya. Nah, lalu para wali Allah meminta ijazah kepada Imam Ahmad, kan? Nah, kenapa? Karena wali Allah tahu Imam Ahmad ini sudah bertemu dengan Rasulullah dan mendapat ijazah dari Rasulullah, lalu langsung minta ijazah daripada Imam Ahmad, tanpa banyak basa-basi, kan? Nah, dibocorkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, banyak dibocorkan oleh para nabi, banyak dibocorkan oleh para wali, para solih, dan banyak yang dibocorkan oleh malaikat. Allah,
Malaikat yang memberitahu kepada seseorang bahwa derajat seseorang ini begini, 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 begini. Malaikat yang memberitahu. Allah, Allah, Allah. Ini yang pertama, kan? Terjadinya terbuka. Yang kedua, kadang, kan? Ini terlihat secara darurat menurut ijtihadnya orang yang mengamalkannya. Darurat memang mau tidak mau ini harus terlihat oleh orang tersebut, kan? Kadang seperti itu. Akhirnya terlihatlah, kan? Kehebatan amal solehnya atau karomahnya, kan? Dengan ijtihadnya itu. Kadang juga ini amal soleh bisa diketahui karena dia sedang ada di maqam tahadduts bin ni'mah. Menceritakan nikmat Allah yang luar biasa, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, dan dia terjaga hatinya dari riya. Seperti sering terjadi tahadduts bin ni'mahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan ketinggian martabatnya, lalu Rasulullah mengakhiri dengan wala fakhr. Kan? Ana sayyidu waladi Adam wala fakhr, kan? Saya junjunan semua anak Adam. Anak Adam kan Nabi Adam juga, dan semuanya termasuk namanya waladi Adam, manusia termasuk Nabi Adamnya. Termasuk di dalamnya para nabi, para rasul alaihi wasallam, saya junjunannya semua anak Adam, wala fakhr. Pada hari kiamat, wala fakhr bukan bukan takabur, kan? Bukan sombong, bukan. Rasulullah lalu menceritakan, saya mendapatkan bendera yaumil qiyamah, bendera puji yang semua para nabi Adam, famandunah tahta liwa yaumil qiyamah, Adam dan semua nabi-nabi setelah Adam, selain Nabi Adam, semuanya berkumpul di bawah bendera aku, dan saya yang memegang kunci kemuliaan pada hari kiamat. Wala fakhr, bukan sombong, kan? Nah, ini beliau sedang ada dalam maqam tahadduts bin ni'mah. Lalu pernah beliau berkata, ana a'lamukum billah, aku adalah orang yang paling tahu kepada Allah ketimbang kalian. Wa atqahukum lillah, dan aku adalah orang yang paling takwa kepada Allah ketimbang kalian. Wa khsyakum lillah, dan aku adalah orang yang paling takut oleh Allah ketimbang kalian. Ini sedang ada di maqam apa? Tahadduts bin ni'mah. Namun tahadduts bin ni'mah yang seperti ini, mengucapkan, mengutarakan, mengungkap kebaikan dirinya, ini tidak dilakukan kecuali oleh orang-orang yang sudah selamat hatinya. Kan? Bagi orang-orang yang belum selamat hatinya, kan? Dari sifat-sifat yang buruk di dalam hatinya, dari godaan setan, dari menguasainya hawa nafsunya kepada dirinya, maka jangan menceritakan dan membuka amal solehnya, kebaikan ibadahnya. Jangan. Kenapa? Karena sulit bisa selamat daripada riya. Kan? Paham? Adapun para auliya Allah, biarkan para auliya Allah menceritakan, masya Allah. Ada yang menceritakan setiap malam, ada yang menceritakan setiap hari itu beberapa kali mimpi dengan Rasulullah SAW, lalu menceritakan segala macam. Biarkanlah, itu orang-orang yang hatinya bebas, hatinya selamat, gitu kan? Adapun siapapun di antara kita yang hati kita belum bisa selamat, maka hati-hati, jangan mengucapkan kebaikan amal saleh kita. Jangan umpetin. Abu Ya'lon radhiyallahu ta'ala, guru apa ya, gurunya para guru, para ulama, gurunya Abu Yahya radhiyallahu ta'ala anhu al-maghfurlah. Abu Ya'lon, begitu beliau mesantren di Tubagus Ma'mun, Banten, selama 7 bulan mesantren tidak mendapatkan ijazah Quran dari Tubagus Ma'mun. Walaupun satu kalimat pun. Apa pekerjaan hari-harinya? Disuruh oleh Tubagus Ma'mun menyediakan air, nimba. Sehari-harinya nimba buat kebersihannya guru.
jam 12 harus bangun langsung nimba. Nah, guru mau mandi maunya jam 1 tuh sudah nimba. Udah nimba. Gitu kerjaannya setiap malam setiap siang. Setelah 7 bulan, Mama Eyang Cibabat radhiyallahu taala anhu, beliau cerita kepada apa? Beliau sekaligus mau menguji Tubagus Ma'mun. Konon katanya Tubagus Ma'mun itu Syekhul Qurra, gurunya para qari, pada ahli Quran. Beliau sahabatnya Syekh Ahmad Hijazi Mesir, yang mana Syekh Ahmad Hijazi juga Syekhul Qurra di Mesir. Tubagus Ma'mun itu kalau ada yang ngasih hadiah duit tuh selalu diinjak. Kan? Terima langsung diinjak kaki. Ya. Tidak dimasukkan ke saku, diinjak. Dan lalu Mama Eyang Cibabat cerita, Eyang dicoba. Dan Tubagus Ma'mun dicoba ku Eyang. Eyang ngumpulkan duit, mawa duit, tuh seeblek. Ya, duit. Oh, tuh tumpuk. Ya, rek nyokot si lon, si jalon. Ya. Datang begitu datang ka Tubagus Ma'mun, ya. Dihadiahkeun. Ya, artos ka anjeunanana. Saurna teh, euy, sarua ditinjak euy. Saurna teh. Nu loba ge sarua, sarua ditinjak euy. Bener, Tubagus Ma'mun bener ikhlas gitu. Saur Mama Eyang Cibabat. Abu Yalon cerita, begitu Mama Eyang Cibabat datang mau ngambil Abu Yalon, gitu kan? Lalu Tubagus Ma'mun memanggil Abu Yalon. Ya, kata Tubagus Ma'mun, "Toh, jalon," kata dia. "Itu Bapak Anika geus ngejemput. Jigra balik." Nangis Abu Yalon. Abu Yalon cak nyarios ka apa? Cerik Akang. Sejabatna Akang surna teh ka apa? Akang cerita, heuna can ngaji. Boro-boro karena bangsa naon qiraat sab'ah asyariyah, boro-boro kitu. Imam bacaan Quran ge acan menang ijazah lagi. Kumaha harita saur Tubagus Ma'mun? Saur Tubagus Ma'mun teh ajengan mangga geura candak ieu si jalon. Geus tamat si jalon. Nah, cek guru tamat ari cek ari sur Abu Yalon sakalimat ge can diajarkeun Allah. Alim uih Akang teh mung merod, mung balik. Heh manya can ijazah ijazah can atuh sugan sakumaha ajaz tuka atuh kumaha we sapatiha sapatiha ieu teu. Allah. Mung balik Akang. Kumaha saur Tubagus Ma'mun? Jigra balik lon. Lingih Tubagus Ma'mun dina korsi surbaya lor, dina korsi luhur. Terus Akang teh disauran, kudu nying hareup dihanap. Kieu Akang nyarep. Saur Tubagus Ma'mun cari salirana agung. Atuh da, namina ge Syekhul Qurra, tara pernah aya rehak, tidak pernah ada dahak. Anjeunna teh ilug-ilugan. Ilug-ilugan. Tah. Calangap. Saur Tubagus Ma'mun teh piwarang calangap diharapkan calangap tetep kami piwarang ditutup pamuntuna ditutup tekuat sana tetep pamuntuna jana piwarang calangap begitu calangap ditempelkan lameina Tubagus Ma'mun karena lamei bula boyak lon lajeng di diludahkan rehak segede inung sampean. Rehak segede inung sampean, nu cadu aya rehakan gitu, segede inung sampean menang diileg-ilegkeun eta. Saur Tubagus Ma'mun teleng. Ya, diteleng ku Akang. Ya, situ balik. Asup ta ilmu Quran kabeh jeung qiraat kabeh anan sagala asup. Kana di Allah. Pulang Bu Yalon. Begitu pulang, ya, ke Cibabat. Pertama hari Jumat disuruh ngimamin oleh Mama Eyang Cibabat. Biasanya yang ngimamin kalau tidak Mama Eyang Cibabat, Buya Iping, adiknya. Ya. Ini Buya Lon karena baru datang ini.
semua menyangka Bu Yolon itu sudah tamat. Si Horeng ukur menang naon dapat apa dahak sebesar jempol kaki, bayangkan gitu kan. Allah mun ayeuna mah wah tuh ya musyrik ayeuna mah jang komo corona mah gitu kan. Corona mah ciduh ge kan teu meunang ieu gitu kan corona. Allah Allah terus yo akhirnya Bu Yolon disuruh ngimam. Begitu Bu Yolon ngimamin sholat Jumat, begitu salam-salam Mama Eyang jadi makmum. Assalam-assalam, beres sholat Jumat, Mama Eyang menyuruh mengulang lagi sholat Jumat kepada semasjid semua. Tuh, apa Mama Eyang bilang? Begini, balikan deui sholat Jumat, nah, ku Eyang katingali, eueuh nu maca Fatihah, ngan ukur dua tilu nu maca Fatihah teh. Tuh, begitu Mak Eyang hari tanya rioskan kitu ras inget sa masjid kabeh nyak pohok tu maca Fatihah. Saking apa? Saking terbius dengan indahnya nikmatnya suara Bu Yolon. Begitu baca Bismillahirrahmanirrahim dan ada wangi yang keluar tercium masuk kepada jantung. Nah, itu suara sampai masuk kepada jantung dan semua orang jadi memahami apa yang dibacakan. Satu orang bodoh sekalipun makna Quran itu semua jadi paham, semuanya menangis semuanya, tapi semua jadi lupa baca Fatihah. Kalau Mama Eyang Cibaba tidak menceritakannya itu kan ya tidak diulangi lagi salat Jumatnya. Mama Eyang kasyaf, beliau waliullah itu kan mengetahui alam hati yang ada pada saat itu. Lalu Mama Eyang menyuruh kembali lagi diimamilah oleh Buya Iping. Akhirnya Buya Lon dari semenjak itu lama tidak berani menjadi imam. Lalu kalau membaca Quran ya biasa-biasa saja ya, tidak yang itu membaca Qurannya, tidak yang itu. Allah kan Masya Allah, walaupun beliau selamat daripada ria, tapi tetap beliau menjaga, gitu kan? Dari hal yang memang, oh ini kan bisa, kalau sekarang bisa viral ya. Coba ucapan Bu Yolon kalau baca Quran saat itu, ribuan yang ikut sholat Jumat sampai ujung sama mendengarnya seperti yang paling depan. Coba bayangin. Pernah suatu hari ketika putra dari Tubagus Ma'mun menyunati, menkhitani putranya, yakni cucu Tubagus Ma'mun, Abu Yolon diundang ke sana. Tubagus Ma'mun sudah wafat. Yang hadir puluhan ribu dari mana-mana. Lalu putranya itu minta kepada Abu Yolon, katanya, minta dikaulkan, gitu kan? Dibacakan Quran. Karena semua tahu bahwa Bu Yolon itu adalah ternyata di kalangan putra-putranya Ahlul Baitnya Tubagus Ma'mun, Bu Yolon itu murid yang paling dicintai dan disayang oleh ayahnya. Allah minta. Lalu Bu Yolon karena dipinta oleh putra guru, mau tidak mau beliau membacakan Quran. Saat itu belum ada speaker. Tidak pakai speaker. Begitu Bu Yolon mengucapkan ayat Quran, puluhan ribu semuanya menangis. Itu sepertinya masuk ke dalam jantung mereka katanya. Sehingga semuanya lagi merasa faham kepada apa yang dibacakan oleh Bu Yolon. Maknanya, semuanya menangis. Dan anehnya suara Bu Yolon kedengaran oleh yang belakang seperti mendengarnya yang paling depan kepada Bu Yolon. Padahal puluhan ribu. Sehingga putranya Tubagus Ma'mun itu saat itu menangis, dia berkata, ternyata, katanya, ternyata kedudukan pangkatnya ayah turunnya ke Kang Elon, katanya. Masya Allah. Nah, seperti itu, ya. Orang-orang yang, Masya Allah, yang hebat-hebat. Banyak yang sengaja. Suaranya tidak begitu terlalu diindah-indah. Karena apa? Karena khawatirnya ada ria, khawatir dan sebagainya, kekhawatiran-kekhawatiran. Tapi ini jangan sampai menimbulkan juga su'udzan,
kepada saudara-saudara kita yang kelihatannya zahirnya bagus, ibadahnya zahirnya hebat, bacaannya dan sebagainya. Bersihkan juga hati daripada suudzon kepada mereka. Nah, kalau kita sedang belajar menata hati, jangan sampai kita berani suudzon kepada yang lain. Khusyuklah kepada penataan hati kita, khusyuklah kepada penataan al-akhlaqul karimah di dalam jiwa kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah dan taufiknya kepada kita semuanya, kepada segala hal yang Allah ridai, yang Allah cintai, dan semoga kita mendapatkan keyakinan yang sempurna dan dijaga keyakinan tersebut sampai menghadapnya. Begitu pula keluarga kita, keturunan kita sampai akhirnya, dan semua saudara-saudara kita dan murid-murid kita, keturunan kita, dan juga semua ahli kampung, ahli negeri kita, dan semua saudara-saudara kita muslimin muslimat, mu'minin mu'minat, bijahi sayyidis sadat wa sayyidil bariyat sayyidina maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa bi sirri asrarul Fatiha. Doa sih Pak untuk Haji Ing. Dan minta Fatihahnya untuk saudara kita yang sedang sakit, Bapak Haji Ing, pengersana Bapak itu Kyai Iing, yeah, dan Syafi'i sama ibunya dan sama istrinya, yeah, ya, yang sedang sakit, dan juga ada beberapa ulama termasuk Kakanda Kyai Ahmad Busiri sedang sakit, kan, dan juga banyak lagi, kan, yang para ulama kita sekarang sedang sakit, kita doakan, ya. Mudah-mudahan segala penyakitnya dan segala musibah yang menimpanya cepat dicabut oleh Allah. Berkati Ummul Quran. Al-Fatihah. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ربنا انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي يرحمنا